Siap baru pak Den. Siap baru. Tutup pak Den. Tutup. Aku. Ya mu ya mau aku tuh saya. Saya mau jadi Spider-Man guys. Nah, sebenarnya saya mau sambung pipe baru untuk pasang KW. Tadi orang KW itu sudah datang rumah saya, tapi dia mau saya pasang pipe yang direct daripada sambungan yang besar itu ya. KW itu maksudnya penapis saya lah, supaya lebih faham. Oke, sekarang saya akan panjat bumbung ni ya. Saya biasalah panjat-panjat ni. Dulu pakai tali boleh panjat, sekarang pakai tak pakai tali dia. Okey, sekarang kita panjat. Kena hati-hati ni. Ini rumah kos murah guys. Ke atas ni sudah pasti semuanya sudah repot-repot. Okey Justin, ambil semua barang-barang. Okey. Sikit-sikit ya. Ni boy. Dah. Pedak pala apa dia? Okey guys, beginilah keadaan di atas siling ni. Kena berhati-hati. Sebab ini dia sangat nipis lah ya. Ini kalau kita pijak ni boleh jatuh kat bawah ni. Sangat panas. Macam sauna. Okay guys, ini dia pipe yang direct daripada meter sana. So kita akan potong di sini, sambung T ya. Sebab menurut orang yang pasang KW itu, saya kena pakai pipe direct ya. Sebab yang sambungan lama ni dia ada tanggi kat sini. So mungkin dia akan mengganggu nanti dia punya sistem saluran dia, mungkin air dia akan perlahan ya. Okay. Mula-mula sekali saya akan potong di sini, saya akan pasang T nanti. Oh, ada air guys. Tapi sudah putus air warungnya. Hah? Aduh guys, air ada air guys. Siap warung orang, siap warung Pak Yudin, siap warung, tutup air Yudin. Tutup. Aku. Ya mu ya mu aku tuh pas sehat. Nama mas saya apa ya? Ya aku kemasannya tadi. Aku mbu apa ya? Bilik tau. Berapa bilik dan? Aduh. Lupa tadi saya tutup itu air kayak aduh. Tidak apa guys. Ah, bawah sudah bising-bising lah guys. Sorry guys. Okay, sekarang saya akan sambung ini T. Ada aku kisah dengan dua orang tu. So ini kita aduh jatuh pula lah. Habis saya basah. Ya. Hai, hai. Mau
masa marah guys. Nggak, tak masa tilam kita. Sorry guys. Kesilapan teknikal. Okay, ini sambungan ya. Saya masukkan ke sini. Ini kena ikat kuat supaya tidak bocor. Ini bilik Justin bawah nih. Dia marah pula saya deh. Okay, dah bersiap nih. Okay, sekarang kita akan sambung di hujung sana, turun ke bawah. Aduh, habis saya basah. Harus hati-hati. Aduh. Mam saya. Oke. Saya sudah ketok lubang di sini ya. Sekarang saya masukkan ini. Sebelum masukkan ini kena sambung dulu. Ini yang terakhir. So besok kita tunggu orang KW itu pasang dia punya penapis saya. Okay. Udah. Bahaya tuh. Ngam. Ayo tali kena ikat tuh. Sekarang kita akan turun bawah. Betul-betul panas. Apu. Nanti kamu usah. Kok nyade orang berhasil ini merah-merahan? Apa berhasil ini? Hei betul. Ikan itu. Beb kelapa lah. Ini dia soal sambungan ya guys. Ini nanti apa nih pekerja KW yang akan betulkan ini nanti ya. Saya sambung sampai sini saja. Tapi saya akan tutup juga ini untuk hari ini sebab takut air dia keluar nanti ya. Macam mana guys duduk di atas silia? Perasaan anda? Saya kalau boleh tarik 2.5 inci. Oh panas. Tengok muka saya ni. Habis keluar ini lemak-lemak babi ini. Apa lemak babi? Kan saya selalu makan babi. Keluarlah semua. Tengok dia. Oh tapi suspeknya hilang guys. Lemak saja lanjut. Ini kalau boleh kita tarik? Ya, mesti tarik. Okey. Kita ambil paku lawang dulu, guys. Okey, itu kalau. Ini mana lah, mari. Kasih.